Baik, di sini nanti baru ya. Oke, okay. Pak ya. Jadi. Ada temuannya yang kita temuannya kita dosen aja. Jangan ada yang video, ada foto. Ini kamu rukun, kalau kamu yang nonton itu lain-lain. Wujur, kaget dia, itu kan pun. Diamankannya ada 7 ekor kanguru di KM Dobon Solo, yang mana informasi ini kita mendapat awal dari teman-teman kita dari BKSDA Maluku, yang mana informasi itu didapat juga dari BKSDA dari Jayapura bahwa di Dobon Solo ada diduga ada masyarakat yang membawa hewan yang dilindungi yang tujuannya itu akan ke Surabaya, namun dia masih transitnya di Pelabuhan Sudarsono. Menurut dari keterangan tersebut adalah pemiliknya itu ada di kapal juga, cuma orangnya tadi kita sudah cari tapi tidak ketemukan dan masih dalam pencarian. Nanti kita akan koordinasi lagi dengan Pelni, dengan kapal atau pelabuhan atau BTSD di Surabaya untuk bagaimana melakukan pengecekan atau razia di sana juga, karena direncanakan hewan tersebut akan dibawa dari Jayapura tujuan ke Surabaya. Karena informasi yang disampaikan bahwa yang dibawa itu kurang lebih hewan kanguru itu kurang lebih 20 ekor dan juga ada burung satwa maupun burung nuring. Sementara yang kita ketemukan itu baru 20 ekor. Yang sisanya itu masih dalam pencarian. Follow akun Sentral Timur di sosial media.